Kemenangan PRN Johor oleh Barisan Nasional dengan kemenangan besar 2 per 3 daripada parti yang telah dipertandingkan telah membawa kepada satu gerakan mahu supaya parlimen dibubarkan dengan segera. Bahkan ketika kemenangan diumumkan, kedengaran laungan yang amat kuat memohon supaya dibubarkan parlimen dengan laungan bubar parlimen, bubar parlimen. Persoalannya, Adakah kumpulan Zahid Hamidi akan mampu membawa bubar parlimen tersebut? Namun demikian, Perdana Menteri telah memberikan jawaban yang amat mendukacitakan Zahid Hamidi dan juga Najib Razak. Apabila Perdana Menteri mengatakan tidak boleh bubar parlimen sebab desakan kumpulan kecil. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menegaskan Keputusan untuk membubarkan parlimen tidak perlu dipengaruhi kumpulan kecil yang mendesak pilihan raya umum PRU disegera diadakan. Sambil mengulangi pendiriannya sebelum ini, Ismail yang juga naib presiden Amnu berkata, PRU hanya akan boleh diadakan sebaik sahaja semua pihak sudah bersedia. Tak tahu lagi tarik PRU sebab seperti yang kita tahu dan saya dah sebut beberapa kali dalam ucapan, apabila kita sudah bersedia dan pilihan raya boleh diadakan, tapi perlu bersedialah. Soal bersedia atau tidak bersedia, kita akan bincang dan banyak perkara lain perlu kita tengok. Tidak bolehlah disebabkan dalam satu kumpulan kecil terjerit-jerit nak pilihan raya, kita buat pilihan raya. Katanya dalam sidang media, Selepas program bantuan lesen memandu keluarga Malaysia di Berapahang hari ini turut hadir Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Zailani Hashim. Semalam Ismail disambut dengan laungan bubar parlimen oleh penyokong dan ahli AMNO ketika tiba di ibu pejabat AMNO Johor selepas Barisan Nasional BN melakar kemenangan 2/3. Ismail Sabri yang diiringi pengawal keselamatan bagaimanapun dilihat sekadar tunduk membisu tanpa memberikan sebarang perhatian terhadap kumpulan terbabit. Mengulas lanjut mengenai perkara itu, dia berkata, keputusan membubarkan parlimen adalah perkara besar dan perlu dibincangkan dengan serius dalam parti. Ini perkara yang besar, jadi parti akan bincang dan buat keputusan dan selepas itu beberapa perkara lain juga akan dilihat seperti prosedur. Saya perlu menghadap yang di Pertuan Agung kena mendapatkan nasihat dan perkenan. Jadi kita tunggulah masa yang sesuai katanya. Sementara itu mengulas mengenai cadangan yang dikemukakan setiausaha organisasi DAP Anthony Locke pada 10 Februari lalu supaya melanjutkan memorandum persefahaman MOU antara gabungan pembangkang dan kerajaan yang berakhir 31 Julai ini, Ismail berkata perkara itu juga akan diteliti. Cadangan DAP untuk MOU itu juga kita akan ambil kira. Yang pentingnya, kepentingan rakyat kita kena jaga. Sebab itu, saya katakan tadi, belum sampai masa untuk pilihan raya umum. Kita tunggulah, katanya, pemimpin Pakatan Harapan (PH) menandatangani MOU transformasi dan kestabilan politik. dengan Ismail Sabri pada 13 September tahun lalu bagi mengembalikan kestabilan politik susulan pertukaran kerajaan pada Ogos tahun itu. Antara intipati dipersetujui adalah kerajaan tidak akan mengusulkan pembubaran parlimen sebelum 31 Julai tahun ini selain melaksanakan beberapa pembaharuan bagi memperkasakan sistem demokrasi negara. Sekian Isu hangat petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di Nazlin Unity Channel, ulasan tanpa sempadan, bongkar. Jangan tak bongkar, bongkar sampai turun deh. mungkin kenyataan tajuk hari ini agak panas dan mungkin membuatkan Anda kurang selesa, tidak puas hati. Tapi sekejap, tunggu dulu. Jangan marah-marah dulu. Saya hanya bau kongsi dengan kamu apa sebenarnya yang berlaku dalam pilihan raya negeri Johor semalam. Pilihan raya negeri Johor semalam telah melabuhkan uh, tirainya dengan kemenangan 2/3. Barisan Nasional menang 2/3. Dan telah dikatakan menang besar, tapi sebenarnya aha, ini satu pendedahan daripada uh, seorang uh, rakan saya daripada Instagram, daripada Twitter. Beliau memberitahu kepada saya Bahwa sebenarnya Barisan Nasional kalah di PRN Johor. Aina, apa yang berlaku sebenarnya sehingga beliau mengatakan sebenarnya Barisan Nasional kalah? Dan sebenarnya barisan nasional ditolak oleh rakyat Johor. Oke, kita teruskan kepada data dan isunya. Sebelum kau marah, sebelum kau beri komen, dengar dulu betul-betul. Selepas dengar komen, barulah kau berikan uh, komen, uh, mendengar fakta ini, data ini, barulah Anda tulis komen Anda sepuas-puasnya. Tapi ingat, bahasa budaya bangsa, bahasa gambaran pribadi. Menurut beliau, sebenarnya BN sudah pun kalah dalam PRN Johor. Sudah kalah dalam PRN Johor. Malangnya hanya satu sebab yang menyebabkan Parti Barisan Nasional menang. Bukan karena BN kuat menurut Mat Sabu berita sebentar tadi yang saya baca. Mat Sabu mengatakan bukan BN sebenarnya kuat. Tetapi kerana pecah undi, BN tidak bertambah kuat menurut Mat Sabu. Saya setuju dengan apa yang Mat Sabu katakan dan mari kita lihat data ini. Sebenarnya memang BN sudah pun kalah di PRN Johor, malangnya pembangkang tidak bersatu. Adakah kerajaan BN memiliki atau mewakili rakyat Johor? Amati statistik ini. Pemundi berdaftar keseluruhan di Johor adalah berjumlah 2.599.797 orang. Yang keluar buang undi hanyalah 1.426.573. Yang menyokong Barisan Nasional adalah 599.753 orang yang menolak barisan nasional pula adalah 826.820 orang. Makna kata di sini yang menolak barisan nasional ini adalah orang-orang yang tidak menyokong barisan nasional melebihi lebih kurang di dalam 200.000 orang. Tidak mengundi adalah seramai 1.173.224 juta orang. Peratus pengundi Barisan Nasional hanya 43.11%. perpuluhan peratus. Manakala yang menolak Barisan Nasional adalah 56.89%. perpuluhan peratus. Sekarang persoalannya adakah bangsa Johor menyokong Barisan Nasional. Ini dia perkongsian kita yang mungkin panas dan mungkin anda anda tidak puas hati, walau bagaimanapun ini fakta yang menarik. Tapi fakta yang lebih menarik adalah saya ulang lagi, Barisan Nasional sudah menang 2/3. Macam main bola, macam mana bentuk penjaringannya kalau dia tetap menang. 1-0 ke 2-0 ke 12-0 ke 50-0 ke 100-0 kalau dia sudah menang, dia tetap dianggap menang. Sekian dulu perkongsian kali ini. Kalau kamu suka dengan perkongsian ini, sila share kepada rakan-rakan semua, khususnya bagi parti pembangkang yang sudah kalah, supaya hati mereka jadi senang, hati mereka jadi sejuk dan tidaklah terlampau marah kemuroyan ataupun tertekan jiwa dan raga. Pergi minum kopi, makan karipap. Sudah selesai pilihan raya. Jangan bergaduh lagi terutama yang berkeluarga. Kita jumpa lagi Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye bye.